Halo teman-teman, saya Ica, saya kos checker dari Mami Kos dan sekarang saya lagi berada di kos Pondok Muardi 3B nih. Nah, buat yang penasaran sama kosan ini, ikutin video ini ya. Nah teman-teman, ini adalah tampilan dari kos Pondok Muardi, yaitu kos khusus perempuan yang terletak di Jalan Muardi 3B nomor 18 nih. Nah, kosannya juga sangat strategis nih teman-teman. Selain gampang banget buat diakses, kosannya juga dekat banget sama beberapa universitas seperti Universitas Trisakti dan juga Untar. Terus kalau untuk listrik di kosan ini menggunakan sistem token masing-masing. Nantinya teman-teman akan memegang kunci masing-masing untuk akses pintu gerbangnya nih. Nah, untuk keamanan di kosan ini juga sudah ada penjagaan 24 jam dan juga sudah dilengkapi dengan CCTV. Selanjutnya, saya mau ngajakin teman-teman untuk langsung melihat kamar dengan tipe B yang luasnya kira-kira 3x4. Nah, di kamar ini teman-teman akan mendapatkan fasilitas kipas, terus ada lemari pakaian lengkap dengan cermin, dan ada hexhouse, dan juga ada jendela yang menghadap ke lorong kosan. Nggak cuma itu, kamarnya juga sudah lengkap dengan rak sepatu, terus juga sudah ada AC, gantungan pakaian, meja dengan laci penyimpanan, dan juga kursi. Nah, di setiap kamar di kosan ini juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi di dalam nih teman-teman. Selain itu, teman-teman nantinya akan mendapatkan kasur dengan ukuran single beserta spray. Untuk kamar mandinya, fasilitasnya itu sudah dilengkapi dengan toilet duduk, terus ada rak sabun juga, ada keran, ember dan juga gayung, terus juga sudah dilengkapi dengan shower. Nah, selanjutnya saya mau ngajakin teman-teman untuk melihat kamar dengan tipe C. Jadi untuk tipe C dan tipe D ini sendiri, luas kamarnya itu kira-kira 4x4 nih teman-teman, dengan fasilitas yang sama. Nah, untuk informasi tambahan juga, kosan ini juga sangat strategis karena dekat banget sama beberapa pusat perbelanjaan seperti Mall Taman Anggrek dan juga Central Park. Nah, di sekitar kosan itu juga banyak banget beberapa tempat makan dan juga minimarket beserta tempat jajan nih. Nah, di kosan ini juga sudah dilengkapi dengan laundry sebanyak 15 kilo per bulannya. Nah, untuk informasi tambahan lagi nih ya teman-teman, kosan ini juga dekat sama stasiun Grogol dan juga stasiun Duri. Nah, untuk di kosan ini sendiri itu juga sudah memberlakukan deposit sebesar 500.000. Untuk setiap kamar itu yang membedakan hanya luas kamarnya aja nih teman-teman. Terus kalau untuk fasilitasnya itu semuanya sama. Dan kosan ini tidak dilengkapi dengan kamar mandi di luar. Nah, untuk kamar mandinya itu fasilitasnya semuanya sama ya teman-teman. Ada rak sabun juga, terus shower, dan di setiap kamar mandi itu sudah dilengkapi dengan hexhouse dan juga yang pastinya ada toilet duduk. Nah, untuk alat mandinya itu juga sudah ada ember beserta gayung. Di kosan ini, di setiap lantai itu dilengkapi dengan dapur nih teman-teman. Untuk fasilitas dapurnya sendiri itu sudah dilengkapi dengan kompor, tempat pencucian piring, terus ada gas yang free dari kosan. Nah, nggak cuma itu, di kosan ini juga di setiap lantai itu ada meja dan juga kursi. Nah teman-teman, itu tadi video kos checker saya di kos Pondok Muardi 3B. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk kos di sini, bisa langsung klik tombol booking di bawah ini. Terima kasih udah ikutin video kos checker saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.